Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju? Terserah Anda. Oke, di music comment kali ini ada request dari Swan Primisikus, mau request Kobo cover lagu Night Dancer pas di 3D kemarin. Kali ini dia menyanyikannya pakai Cebu voice kayak di lagu Overdose yang rendah itu ya. Koreografinya juga ngikutin yang ada di TikTok. I don't know, saya nggak tahu yang di TikTok kayak gimana, jadi well, oke. Okay. Ya, kemarin setelah saya nge-react lagu Mantra Hujan versi live-nya, banyak yang request mending yang Night Dancer aja untuk dibahas ya. Kali ini kita akan bahas ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung tonton saja Night Dancer, Kobo Kanairu, live 3D ya. Ya, nada rendahnya ya, yang nada terendahnya enggak bunyi. But okay. Oke, ketika lihat Mantra Hujan yang kemarin, saya bilang kalau Kobo waktu nyanyi Mantra Hujan tidak ada apa nih, kesalahan-kesalahan teknis yang sering terjadi ketika nyanyi live gitu ya. Nah, di penampilan kali ini, masalah-masalah teknis yang saya bilang tadi itu ada. Seperti apa? Yaitu nada-nada yang kadang-kadang slightly off gitu ya. Karena nyanyi live itu kan sekali jalan, dan in some case mengontrol suara itu jadi satu hal yang apa ya, challenging gitu ya, sehingga adanya nada-nada yang slightly off ya, agak fals sedikit, itu masih bisa ditoleransi ya, ada batas toleransinya ya. Di sini tantangannya Kobo adalah dia harus menyanyi di range nada rendah yang mana bukan range yang menyedia, bahkan ada beberapa nada yang rendah yang dia nggak bunyi ya, hanya nafas doang karena range nya nggak nyampe. Nah, dengan tantangan itu ditambah lagi dia harus nyanyikannya dengan koreo, maka nyanyinya nggak bisa so flawless kayak Mantra Hujan kemarin ya. Kalau di Mantra Hujan karena range nya itu ada di range optimal dia, makanya dia bisa nyanyi dengan nyaman dan nadanya bisa tepat. Oke, kita lanjut. Ya, di range ini dia banyak nyanyi nada lawan. Ya, mengingat nada rendah bukan strongest point-nya dia. Oh,
Sona music kimi to itai oborete tai ashita ga konakutatte. Tapi penampilan panggungnya keren sih. Yeah, it's good ya. Yeah. Yeah, saya nggak tahu kenapa banyak yang rekomendasiin react penampilan yang ini. Entah apakah karena bagus atau karena banyak poin yang bisa dikritik sebenarnya. Yeah, untuk penampilan ini masih satisfying enough ya, sama kayak Mantra Hujan kemarin. Tapi secara teknikal ini agak kurang sedikit poinnya gitu ya. Ya, entah apa yang dipikirkan Robo sehingga memutuskan untuk nyanyi di range ini ya, apakah karena nggak nemu instrumen yang ada dasarnya lebih tinggi atau memang pengin ngeluarin suara cebo gitu ya. Tapi saya yakin Robo juga agak struggle ketika menyanyikan nada yang terlalu rendah itu tadi ya, nggak bunyi ya. Tapi walaupun ada beberapa masalah teknik yang sebenarnya juga nggak terlalu signifikan dampaknya ke penampilan ini ya, penampilan Robo tetap seperti biasa bagus ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request, silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studio Suara, linknya di deskripsi. Juga bisa lewat Traktir ya, kalau lewat Traktir requestnya lebih cepat. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Suara. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya. Tetap di channel Studio Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu.